Sementara itu, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, warga Klaten Jawa Tengah menggelar prosesi Cetik Geni dan Kirab Gunungan. Kirab Gunungan yang berisi 4.000 lumpia dulek ini berlangsung di Kampung Lumburejo, Kecamatan Delanggung, Minggu siang. Dengan diiringi oleh musik gamelan Gunungan Lumpia Dulek, beserta patung Lembu Suryoloyo dikirap mengelilingi kampung. Lumpia Dulek merupakan makanan khas desa Gatak yang muncul sekitar 1950-an dan tidak ada di daerah lain. Meski sebenarnya Lumpia Dulek mirip dengan Lumpia Semarang, hanya saja ukurannya lebih kecil. Kulitnya terbuat dari tepung terigu dicampur pati onggok dengan isian tauge. Hingga saat ini di Kampung Lumburejo, Desa Gatak terdapat 50 pembuat lumpia dulek. Diharapkan dengan kegiatan ini lumpia dulek semakin dikenal masyarakat luas. Tim Liputan CNN Indonesia.